Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pencinta tanaman, selamat datang di Mae Vlog, solusi hemat tanaman hebat. Di video kali ini Mae mau bereksperimen ini sobat. Eksperimen memperbanyak peperonia dengan tiga media tanam yang berbeda. Lihat eksperimen Mae kali ini ya. Kita lihat mana yang paling oke nanti perkembangannya. Jangan di skip-skip, ikutin terus videonya sampai habis ya. Mae akan mengasih tips dan cara yang paling mudah untuk sobat Mae semuanya. Nah, ini ya sobat ya, Mae sudah mempersiapkan tiga media tanam yang berbeda untuk memperbanyak si peperonia semangka ini, atau bisa dibilang juga ini watermelon atau juga begonia semangka. Bentuknya seperti ini. Ini Mae mau memperbanyak dengan cara tiga media tanam yang berbeda. Kita lihat sobat, nanti media tanam mana yang paling recommended untuk sobat semuanya, yang paling bagus, yang paling cepat tumbuh, yang paling cepat berakar. Nah, ini di sini Mae sudah mempersiapkan. Yang pertama ini ada media tanam dari pasir. Ini hanya pasir aja ya, sobat ya. Yang kedua, ini ada media tanamnya Mae campur, ada sekam, ada kokopit sama pakis. Yang ketiga, ini hanya ada air. Nah, kita langsung saja kita eksekusi ya, sobat ya. Di sini ada yang Mae belah jadi dua biar nanti jadi banyak. Nih, di sini ada yang dua, di sini ada yang utuh. Nah, nanti kita langsung coba saja ya sobat ya. Di sini langsung saja kita mulai menanam. Di sini ini sangat mudah sekali. Ini bagian ini langsung ditanam saja. Maaf ya. Nanti kita lihat ya sobat ya, mana yang paling oke. Sepertinya 4 cukup ya sobat. Soalnya kan daunnya sangat lebar-lebar sekali. Ini yang dari pasir. Sekarang kita coba yang ini yang ada kokopitnya. Langsung saja. Ini mudah sekali ya sobat ya untuk memperbanyak peperonia ini. Peperonia ini nggak bisa terkena banyak air sobat. Kalau misalnya terkena banyak air, itu dia bakal busuk. Soalnya Mae sendiri udah jadi korbannya, kena air hujan karena sekarang lagi musim hujan. Kena air hujan, Mae lupa mindahin, besoknya itu langsung busuk, akarnya langsung pada tumbang. Nah sekarang ini di daun, ini Mae langsung taruh saja nih, seperti ini ya. Ini seperti ini sobat. Nah, ada yang dari sekam, ada yang dari pasir, ada yang dari air biasa. Nanti kita lihat, insya Allah nanti kita lihat 2 minggu ke depan, kita lihat perkembangannya, mana yang bakal berakar duluan, bertunas duluan, ataukah ada yang gagal. Nanti kita lihat video selanjutnya ya sobat. Kita saksikan mana yang paling oke untuk memperbanyak peperonia ini. Tunggu di video Mae selanjutnya. Mungkin cukup ini video Mae kali ini. Semoga bermanfaat untuk sobat Mae semuanya. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung saja di like, di subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa di komen
Berikan saran sama Mae. Kalau ada kekurangan, kesalahan, baiknya seperti apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.